Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan terima kasih kepada pengikut setia, followers, likers Orient TV di atas sokongan dan juga dukungan terhadap program yang kita buat, terutamanya Perspektif Semasa. Malam ini kita akan bersiaran buat kesekian kalinya. Malam ini kita didatangi oleh Dr. Zulkifli Ahmad. Beliau merupakan pengarah strategi Amanah Nasional. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih sudi memenuhi jemputan Perspektif Semasa. Hari ini kita akan membincangkan perkara yang sangat penting, terutamanya menjelang pilihan raya umum yang ke-14. Kurang satu bulan yang lepas, Pakatan Harapan mengumumkan tawaran 100 hari Pakatan Harapan. Hari ini kita akan membincangkan tawaran itu. Salah satu daripada tawaran itu tentang pemansuhan GST. Adakah ia realistik untuk dilaksanakan? Sebelum saya terus mengasak Dr. Zul dengan pertanyaan dan persoalan, saya memberikan sedikit latar belakang kepada perbincangan kita pada hari ini. Pada 1 April 2015, GST diperkenalkan oleh Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Najib Razak. Dan Pakatan Harapan bermula daripada hari yang pertama tegas menolak, menentang pelaksanaan GST. Walaupun rata-rata pakar ekonomi mengatakan GST merupakan satu rejim cukai yang baik, yang efektif dari sudut ia boleh mengekang tax evasion dan sebagainya, tetapi ia merupakan cukai yang regresif, yang memberikan kesan terhadap pengguna yang paling akhir. Dan kita semua tahu pengguna yang paling akhir itu adalah mereka yang marhain, ya, yang struktur, yang sosioekonominya paling bawah. Maka Pakatan Harapan melihat bebanan rakyat yang sebelum GST dilaksanakan telah pun terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi, dengan kenaikan gaji tahunan yang paling rendah di rantau ini. Jadi kerajaan yang baik tidak akan mengenakan cukai yang membebankan rakyat yang sudah sedia terbeban. Jadi doktor, soalan yang pertama. Kita tahu apa yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan tentang pemansuhan GST itu adalah apa yang rakyat mahu dengar. Kajian daripada Invoke yang terbaru kurang lebih 2 minggu yang lepas mengatakan bahawa daripada 7 isu yang disenaraikan, 3 yang teratas adalah isu berkaitan dengan ekonomi. Kos sara hidup yang tinggi, isu GST dan isu unemployment. Jadi jelas sekali rakyat memang mahu GST dimansuhkan. Cuma persoalannya, apa yang rakyat mahu itu belum tentu apa yang paling baik untuk negara. Dan jika kita melihat respon daripada pimpinan Barisan Nasional, itulah respon mereka. Mereka mengatakan bahawa pendekatan pemansuhan GST itu populis. Ia boleh memenangkan Pakatan Harapan ke Putrajaya, tetapi untuk membina negara, itu ada satu tanda soal yang besar di hujung itu. Komen, Doktor. Ya, terima kasih, Saudara Nick. Pastinya rakyat dan pengundi mahu melihat apakah tawaran-tawaran kami. Ya, sementara kami sangat jelas akan polisi-polisi yang telah pun kami kritik, ya, bukan berdasarkan emosi tetapi berdasarkan fakta. Antara perkara yang telah kami sebutkan yang mau kami lakukan dalam 100 hari, ya, pentadbiran baru Pakatan Harapan di Putrajaya adalah untuk memansuhkan ataupun ya memansuhkan, dan dengan kata lain rakyat tidak akan dikenakan ya cukai apanya di GST ini, ya, perkhidmatan dan apanya ini barangan ini. Lalu yang penting bagi rakyat, mereka tahu diberi jaminan bahawa cukai GST yang telah mereka selama 2 tahun ini dikenakan dan terbeban dan terhimpit dengannya akan dihapuskan atau tidak adilkan atau tidak dikenakan kepada mereka. Nah, ini adalah komitmen kami.
ketika membuat keputusan ini, dan ini bukan satu perkara baru yang hari dua ini kami umumkan, bahawa sebenarnya ia telah merupakan polisi kami sejak tahun 20, sejak sedari ya penguatkuasaan 2 tahun lalu, ya April 2019 yang lalu, dan dalam apanya peruntukan perbelanjaan bajet Pakatan Harapan juga telah kami nyatakan bahawa kami akan sefarkan, ya kosongkan, tidak kenakan GST kepada rakyat. Kami buat keputusan ini dengan kesedaran, keinsafan, bukan saja kerana ianya membebankan rakyat, ya. Ia lebih penting daripada itu adalah kerana kami tahu bahawa kita punya keupayaan untuk mengatasi sumber hasil untuk negara. Lalu dengan kata lain, dengan takbir urus, ya, dengan mengawal dan menyelia, ya, pendapatan dan perbelanjaan, dengan tata kelola yang lebih baik, apapun tuduhan BN terhadap kami bahawa ia adalah populis dan kita akan kehilangan sumber hasil yang besar, 42 bilion dan sebagainya, kami akan berhujah, ya, dan juga telah menyediakan hujah-hujah kami bahawa ia bukan saja mampu dilakukan, bahkan lebih penting adalah wajar dilakukan kerana ini adalah tanggungjawab kami. Doktor sebutkan tadi yang kita ataupun doktor di pihak Pakatan Harapan yakin yang ia mampu dilakukan dan bersedia untuk menjawab. Ya. Dan bagi saya, bagi kami rakyat seluruhnya, jawapan yang paling tuntas kepada tuduhan dan juga asakan daripada Barisan Nasional bahawa ini adalah pendekatan yang populis adalah dengan mengemukakan cara bagaimana kehilangan sumber keuangan 41 bilion, 42 bilion daripada GST itu akan diatasi oleh kerajaan pakatan bila memerintah. Sebab bila Najib kemukakan GST ini pada tahun 2015, hujah utamanya adalah untuk mengurangkan kebergantungan terhadap Petronas, dividen daripada Petronas yang ketika itu mencapai hampir 40%. Ya. Dan sekarang ini dalam keadaan harga minyak dunia jatuh, naik kembali tapi agak sedikit masih belum stable, apa lagi sumber yang lebih baik berbanding GST? Apa alternatif yang boleh Pakatan Harapan tawarkan untuk mengisi lubang besar yang bakal ditinggalkan oleh pemansuhan GST, Doktor? Ya, saya tidak menyebutkan akan mengapa dari sudut prinsip, ya, kami telah menolak GST kerana itu telah mungkin dipahami rakyat dan dipahami semua, ya, kerana ia adalah satu cukai, sistem cukai yang membebankan semua, ya. Ia sifatnya songsang, maksudnya dalam bahasa canggihnya regresif, bahasa mudahnya songsang. Songsang ini orang yang miskin kena, orang yang tidak berupaya kena. Cukai pada prinsip adalah cukai yang dikenakan pada orang yang punya keupayaan, kebolehan, pendapat, ya, itu prinsip cukai, ya. Itu maksudnya ia adalah progresif. Tetapi bila yang miskin juga kena, yang OKU kena, warga emas kena, budak-budak kecil kena, maksudnya dia adalah cukai yang sifatnya membebankan rakyat. Baik, itu prinsip yang saya tidak sebut lebih awal tadi. Justru kerana itu, meskipun kami mengakui bahawa GST itu pada satu sebagai sistem adalah baik, ya, efisien sebagainya, mengelakkan nanti saya sebutkan kemudian, yang mengelakkan apa yang dikatakan sebagai underground economy, black economy, ya, ataupun ekonomi-ekonomi yang haram yang dibuat di luar, ya, di luar apanya tata kelola dan sistem cukai itu. Saya kembali kepada persoalan Nick tadi, ya, yang mau dipahami ataupun yang mungkin tidak sengaja tidak mau dipahami pihak BN atau yang mau dipahami rakyat adalah bagaimana ketika GST itu telah kami sefarkan, dalam bahasa mudahnya ia adalah kembali kepada sistem SST, sistem lama,
Ya. Tapi untuk menjawab itu, pastinya orang akan kata sistem lama hanya menghasilkan dalam 12 hingga 14 bilion. Sistem sekarang, sistem GST menghasilkan 42 bilion. Oh, jauh bezanya ya. Ya, maksudnya hampir 30 bilion perbezaan. Ingat, 30 bilion itu sebenarnya datang dia daripada perahan daripada rakyat. Consumer. Siapa pengguna? Rakyat. Rentas semua rakyat. Baik. Hujahan kami pertama adalah bagaimana menangani lumpang ataupun defisit ya, 30 bilion itu. Ya. Sebab saya dah kata kalau pertamanya kalau kita kembali kepada sistem SST, kita akan pertamanya dapat balik 12 bilion. Nah, hujah pertama. Ya, apabila kita katakan tangani, sebab hujah kami adalah begitu pada awal dulu pun begitu. Pertama adalah kerana GST mahu dikenakan dalam keadaan tempayan kita bocor. Sistem kita bocor. Umpama tempayan bocor, curahlah banyak mana di mulut tempayan, tapi kebocoran itu akan kalau tidak ditangani tetap akan berlaku ketirisan. Lalu apabila kita menangani, sebaik saja kita menangani ketirisan. Ya. Yang kalau boleh saya sebutkan mudahnya berpandukan kepada laporan Ketua Audit Negara. Rata-ratanya adalah 20 hingga 25% daripada bajet negara federal persekutuan pusat. Ya. Bajet persekutuan ini tolak belanjawan yang bersabitan dengan yang dikatakan gaji emolument, ya, tolak ke semua itu bayaran kenaan tetap apapunlah istilahnya tu, maknanya tolak daripada faktor, tolak daripada peruntukan-peruntukan yang tidak bersangkutan dengan bersangkutan dengan perolehan procurement dan sebagainya. Lalu di sana jumlahnya adalah sebanyak 136 bilion. Inilah ya daripada jumlah belanjawan negara yang mana andainya kita takbir dan kita urus dengan baik, maka penjimatan sebanyak 20 hingga 25% itu akan dapat kita selamatkan. Secara anggaran yang lebih modest atau lebih menasabah, ya, saya memerhatikan kajian yang dibuat oleh satu badan NOW, ya, ataupun dipanggil sebagai National Oversight, ya, and Whistleblower, ya, satu organisasi NGO ini yang menganggarkan bahawa paling tidaknya 15.5% itu anggaran paling konservatif, paling modest, paling konservatif lah orang kata, ya, paling minimal lah, ya, akan dapat dijimatkan andainya perolehan dalam 136 bilion tadi, perolehan tadi, belanjawan tadi, ia ditakbir dengan baik, lalu ketirisan dapat, tempayan tadi dapat kita tutup lubang-lubangnya, itu saja akan mendatangkan penjimatan 21 bilion ni. Ya, kita sudah ada 21 bilion. Ini terbukti, ini bukan satu yang kami angan-angan, tidak. Terbukti dalam keadaan negeri Selangor yang kita takbir, dalam keadaan negeri Pulau Pinang yang kita takbir, we had a saving, kita ada penjimatan apabila takbir urus itu baik, cekap, efisien, ya, telus, accountable, dipertanggungjawabkan, 26% penjimatan perbelanjaan kerajaan negeri. Sama juga perbelanjaan kerajaan persekutuan, ya, di mana perolehan procurement itu apabila kita takbir urus dengan baik, efisien, tidak tiris, tidak ada unsur rasuah dan sebagainya, lalu anggaran yang congakkan yang paling konservatif adalah 15.5% penjimatan. Ya. Lalu
15.5% daripada 136 bilion belanjawan ya, kerajaan pusat adalah 21 bilion ni. Okey. RM. Itu satu. Sumber yang kita sudah ada 21 bilion yang kita sebutkan tadi dengan kembali kepada SST berapa bilion tadi sebutkan 16, tadi? 12. Katalah 12. Sekali lagi konservatif sudah ada 33. Ambil 33. Baik ya. Nah, kalau kita kembali melihat kepada ekonomi dan kedudukan kewangan negara. Ya, persoalannya kaedah kedua ataupun sumber kedua. Maaf. Sumber ketiga dah. SST 1 apa tadi kedua yang kita sebutkan tadi, tangani ketirisan kedua. Ketiga adalah apabila taraf kewangan ya ataupun kita ambil sebagai isunya adalah apabila pinjaman dibuat. Pinjaman ini tertakluk kepada bayaran bunga dan faedah. Ya. Sesebuah negara dikenakan kadar faedah tergantung kepada apa yang dipanggil sebagai credit rating ataupun penarafan kewangan negara itu. Negara yang kedudukannya baik akan dikenakan, bagi mudah ceritalah, akan dikenakan bunga yang rendah. Negara punya risiko yang tinggi kerana gagal membayar akan dikenakan kadar faedah yang tinggi. Baik. Negara hutang kerajaan persekutuan hari ini mencecah hampir 649 bilion. Bayaran kaedah faedah atau bunga saja, bayaran bunga saja setiap tahun adalah 29 bilion. Dan 29 bilion ini saya sebutkan tadi ditentukan oleh peminjam-peminjam, creditors kita, sama ada kita meminjam daripada pasaran kewangan. Ya, boleh faham ya? Pasaran kewangan. Pasaran kewangan, capital market dipanggil. Sama ada pasaran bond ataupun pasaran equity, saham. Pasaran-pasaran ini ia mengizinkan pinjaman dibuat. Pinjam kerajaan dibuat. Kerajaan sebenarnya meminjam ni. Ya. Hasil tak cukup, belanja besar. Sebab tu kita berhutang dah 15 16 tahun dah kita berhutang. Setiap tahun kita buat belanjaan, pendapatan kecil, belanja besar. Deficit. Sentiasa deficit. Ya. Lalu kita meminjam dan kita menerbitkan bond. Seumpama bond-bond yang diterbitkan oleh kerajaan ada dua yang besarnya. Dia, apa yang dia kata Malaysian Government Securities MGS dan satu lagi apanya GII government apa dia panggil sebagai government investment issues dia panggil government GII ya. Tak apalah, pokoknya kerajaan berhutang. Kerajaan berhutang dengan meminjam daripada pasaran-pasaran apa tadi, pasaran-pasaran kewangan. Apabila kita pada taraf yang tidak berapa baik ya, not triple A dan sebagainya, kita akan terpaksa, kita akan membayar dengan kadar bunga yang agak tinggi ya. Komitmen kami ringkasnya dalam kaedah ketiga tadi, andainya takbir urus kewangan negara baik, tidak terkenal sebagai negara kleptokrat contohnya, dengan isu 1MDB, isu sebagainya lah, tak perlu kita sebut dah sekarang ni. Maka dengan kata lain, kadar faedah atau kadar bunga itu akan dapat kita turunkan. Nah, kami menganggarkan, andainya penarafan negara itu kita maintain, kita kekal dengan penarafan yang baik, di situ saja akan sekali lagi mengurangkan penjimatan kadar bunga. Nah, bayangkan kalau 29 bilion ni setiap tahun kita bayar bunga saja, kalau kita boleh membuat saving pada kadar 6 7 bilion yang agak modest sekali lagi, itu sudah 40 bilion jumlahnya. 33 tadi campur 7 sudah 40 bilion. Nah.
ini bukan silap mata, ini bukan dongengan, ini bukan omongan. Kami berdasarkan apa komitmen yang telah kita buatkan dan yang telah kita lakukan dan prestasi yang telah kita lakukan dan kita tunjukkan di negeri Selangor dan di negeri Pulau Pinang, komitmen ini adalah satu yang sangat munasabah. Ya, begitu dulu. Saya tiga boleh, kaedah. Daripada tiga kaedah itu, tiga sumber. Itu tidak termasuk, maaf ni, yeah. Saya jelas sekali lagi. Itu tidak, kita tidak perlu perkenalkan cukai-cukai yang baru. Cukai-cukai yang saya sebutkan tadi tidak sifatnya songsang atau regresif, maknanya mengenakan cukai kepada rakyat yang miskin. Tidak. Kita mungkin saja boleh memperkenalkan beberapa cukai baru yang namanya cukai keuntungan modal, dalam bahasa Inggeris capital gains tax, CGT. Capital gains tax ini, gain tax ini sifatnya progresif. Maksudnya apa? Kita kenakan cukai pada orang yang membuat keuntungan. Ya, mereka punya keuntungan, contohnya keuntungan saham contohnya. Jadi kesemua ini menunjukkan bahawa ada sumber-sumber lain yang mana andainya kami mentadbir negara, ya, kalau kita benar-benar memerlukan, ya, sistem ataupun benar-benar memerlukan sumber hasil, ya, hasil mana, hasil cukai, ya, cukai ini pun ada dua, direct tax, indirect tax, ya, cukai bukan hasil, dividen daripada Petronas itu cukai bukan hasil, tapi yang kita maksudkan tadi adalah the direct tax, the corporate tax, income tax itu direct tax, GST, SST, indirect tax, cukai bukan langsung dipanggil. Kita juga boleh memperkenalkan satu lagi cukai yang saya sebutkan tadi, CGT. Jadi dengan kata lain, dari 40 bilion yang kita sebutkan dalam isu tax dan cukai tadi, kita boleh menambah satu lagi. Dan daripada CGT itu saja, mungkin kita boleh secara modest sekali lagi mendapatkan satu sumber baru 5 hingga 10 bilion. Kita sudah melebihi sumber cukai Malaysia Nasional, tapi tidak membebankan rakyat marhin yang disebutkan oleh Nick, rakyat B40. B40 ni bottom 40. Bottom 40 ni mengikut definisi baru yang teknisi ni atau World Bank dan sebagainya. Adalah the new poor. Ini adalah tarif miskin baru. Sama ada duduknya di luar bandar atau miskin bandar. Maka doktor yakin dengan 3 tambah 1 tadi, kemungkinan dikemukakan CGT sebagai cukai yang baru, bukan sahaja GST itu mansuh dan kita boleh menampung lubang keuangan, tapi juga ada lebihan, yeah, daripada kutipan itu. Dan sudah pasti tawaran daripada Harapan yang saya yakin akan dikemukakan dalam manifesto yang ke depan nanti, pendidikan percuma, yeah, ya, akan distabilkan harga minyak. Yeah. So dengan sumber yang empat itu, doktor masih lagi yakin? Saya yakin, kalau diizinkan saya tambah, ya, saya tertakluk kepada soalan-soalan. Jadi jawapan saya ini agak rigid sikit. Tapi kalau saya diizinkan untuk menerangkan lagi, ekonomi ini dia sistem tau. Dia sistemik sifatnya. Dia bukannya kompartmen begitu. Kita sentuh satu faktor, dia ada kesan sampingan dan kesan multiplier, kesan knock on, ya. Dia begitu. Sebagai apa yang nak saya tekankan, apabila kita sudah mengizinkan rakyat tidak dibeban dengan cukai, rakyat punya wang dalam poket, dalam bank, ya. Dengan kata mudah, rakyat punya wang untuk berbelanja. These are apa yang dikatakan sebagai wang boleh berbelanja, disposable income. Nah, apa yang akan berlaku? Apabila rakyat punya wang untuk berbelanja, salah satu faktor pemacu pertumbuhan negara adalah domestic demand. Perbelanjaan isi rumah, ya, perbelanjaan private, from the private sector, ya, itu sudah lain, faktor yang lain. Saya maksudkan household, perbelanjaan isi rumah inilah, kalau kita mengikut laporan-laporan, pacuan pertumbuhan dalam beberapa tahun dan suku-suku yang dalam beberapa tahun ini dipacu oleh domestic demand ataupun
perbelanjaan isi rumah. Jadi bayangkan, apabila berlakunya apabila rakyat punya wang berbelanja, maka permintaan akan naik. Apabila permintaan naik, bekalan juga akan dapat dijana. Industri menjadi rancak, ekonomi menjadi sihat. Lalu di situ industri dan kilang dan enterprises akan membuat keuntungan. Daripada keuntungan, datangnya corporate tax. Keuntungan dibuat oleh syarikat-syarikat. Sama ada syarikat-syarikat kecil, SME, maupun syarikat konglomerat besar. Daripada situ, datangnya di corporate tax. Jadi, cukai itu terangsang apabila rakyat punya keupayaan membeli. Bukan saja membeli makanan. The power to purchase house, rumah, kenderaan, mobil, sebagainya. Lalu di situlah kita berfikiran singkat. Apabila kita nampak rakyat yang kononnya mahu didahulukan dibebankan dengan cukai. Nah, pendekatan kerajaan Pakatan Harapan adalah untuk dua perkara. Mengurangkan cukai supaya rakyat punya wang dalam poket untuk berbelanja. Berbelanja bukan hanya makanan harian, food and beverages, tetapi lebih penting daripada itu, rumah mampu milik, transportationnya, logistiknya, sebagainya. Dengan kata lain, kita merancakkan ekonomi yang hari ini sedikit lembab kerana permintaan jatuh. Kerana permintaan jatuh, kerana rakyat terbeban dengan inflasi. Jadi, dengan kata lain, apabila kita mengizinkan rakyat punya disposable income, ya, kalaupun ada inflasi, rakyat punya keupayaan membeli. Sebab rakyat punya kerja. Rakyat punya pendapatan yang tinggi. Sebab itu, kita tidak sudah dengan hanya GST. Pakatan Harapan memandang kepada merancakkan ekonomi dan menggalakkan industri punya nilai tambah dalam nilai tambah yang tinggi dalam enterprises mereka ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Jadi isu GST ini jangan dilihat sebagai hanya populis. Kita punya pandangannya lebih jauh. Karena kenapa untuk membebankan rakyat sehingga Maidin pun katakannya dalam tahun yang lalu mengalami kerugian. Antara lain nilai susutnya nilai ringgit dan GST. Beliau sendiri membuat pengakuan itu. Tambah-tambahlah berapa banyak lagi syarikat yang telah tutup dan sebagainya. Itu kita cerita boleh dengan detail. Muram, suram kerana bebanan bermula daripada antara lain GST. Okey Doktor, terima kasih. Panjang lebar. Jawapan itu cukup. Kita sudah pergi agak jauh, cuma saya mahu undur sikit ke belakang. Pada pembentangan bajet alternatif Pakatan Harapan 2015, dinyatakan dengan jelas dan diulang sekali lagi dalam bajet alternatif 2017, tadi 2016, bahawa Pakatan Harapan memberikan komitmen untuk mengkadar sifarkan GST, zero rate. Bukan memansuhkan, tetapi tiba-tiba bila diumumkan tawaran 100 hari Pakatan Harapan, dinyatakan akan dimansuhkan. Antara kritikan hebatnya adalah ketidak inconsistencies. Bagaimana doktor menjawab soalan itu? Saya nak ambil soalan ini. Saya selalunya jawab dengan jawapan yang agak complicated dan sukar. Ya. Saya nak beri jawapan ini mudah. Pada saya, yang pentingnya rakyat diberi faham bahawa mereka tidak lagi dikenakan cukai. Namanya GST. Kita kata safer ke atau kita kata dengan kadar yang lain pun, mereka tidak faham pun. Pokoknya bila mereka beli diaper anak ke, beli makanan ke, apapun yang dikenakan GST itu, hari ini mereka sudah tidak lagi membayar GST itu. Maksudnya pada mereka, yang pentingnya kami tidak dikenakan GST dan itu polisinya Pakatan Harapan. Safer ke atau tidak, itu adalah perbincangan yang agak teknikal.
orang awam mungkin tak faham. Kenapa kami katakan sifar itu ada sebabnya ni? Kalau saya nak disebutkan secara jujurnya, kerana sistem GST itu telah dibangunkan. Bukan free. 5 bilion dah kerajaan ya leburkan dalam itu. Laburkan, mungkin juga leburkan. Ya, pokoknya kita tidak mahu perkara itu sia-sia. Lalu sistem, saya buat pengakuan tadi, sistem yang baik ini mahu kami ambil manfaatnya. Ya, kerana dia akan merakamkan penjualan dan sebagainya, walaupun tidak ada apa-apa pula dia punya tadi sebagai rebate dan sebagainya, itu sudah tidak relevan dengan kita semua kita separkan. Lalu sementara kita dapat kebaikan efisiensinya GST itu, yang pentingnya rakyat tahu bahawa mereka tidak lagi dikenakan sistem cukai songsang ini yang membebankan rakyat B40. Jangan saja B40, M40 pun terkesan. Kalau dapat kita hapuskan, yang top 20 pun akan bergembira dan memberi ucapan terima kasih kepada kami. Sebab mereka juga ya punya keperluan yang sama dari sudut consumption. Kita makan, orang kaya orang miskin makan dua kali juga. Ya, yang capatinya ke, yang rotinya ke, pagi sama je. Yang top 20 pun makan lebih kurang benda sama juga ni ya. Jadi dengan kata lain, semua dapat manfaat. Kan? Tapi yang pentingnya rakyat marahin sudah tidak akan dikenakan bebanan cukai seperti ini. Tetapi cukai langsung untuk yang kaya tetap mereka bayar, dan SST akan mengenakan mendapatkan kita 12 bilion yang perlu kita ambil daripada cukai SST itu. Ya, jadi saya kira itu jawapan yang mudah. Ya, sifar ke tak sifar ke, yang pentingnya apabila Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, kita tidak akan mengenakan cukai ini ke atas rakyat. Kita kembali kepada sistem yang lama, dan di situ kita akan menggunakan sistem infrastruktur GST tanpa mengenakan bebanan dan hempitan GST ke atas rakyat. Okey, Doktor. Seterusnya, tentang antara tujuan kenapa kita mahu mansuhkan GST, okay, bahkan ditentang daripada awal, adalah kerana dia memberi kesan terhadap kos sara hidup. Okay. Yeah. Maka dengan harapan GST dimansuhkan, harga barang itu boleh diturunkan. Okay. Tetapi telah terbukti banyak kali bila contohnya harga minyak turun, harga barang tidak turun. Hmm. Yeah. Jadi bagaimana, apa mekanisme praktikalnya yang Pakatan Harapan boleh kemukakan untuk menurunkan harga barang bila mana GST dimansuhkan? Ya, saya kira soalan ini soalan yang agak rumit, dan semua kerajaan di mana pun di dunia ini akan berdepan dengan persoalan penguatkuasaan, enforcement, dan juga pada saya pendidikan kepenggunaan ini. Ya, ini akan makan masa. Ya, kalaulah celiknya pengguna di Malaysia ini, dan Pakatan Harapan akan mendidik rakyat ya supaya persoalan dalam yang terbaiknya adalah demand supply ataupun undang-undang bekalan dan permintaan itu. Kalau rakyat punya keupayaan ya untuk menolak dan siapapun yang membuat keuntungan yang berlebihan, kalau kedai A menjual dengan harga yang terlalu melampau, ya perlu diboikot. Ini perlu kepada pendidikan rakyat. Dan sistem ataupun undang-undang supply demand economics ini mesti begitu. Dan harga pun sebenarnya terbaiknya ditentukan oleh pasaran. Ya. Saya yakin perlu ada kawalan juga pada harga yang barang-barang yang tertentu. Tetapi yang paling berkesan bagi saya adalah apabila rakyat celik, bijak, wajar membuat perbelanjaan. Jika faktor paling penting adalah literasi, kecelikan rakyat, ya, terhadap itu ekonomi. Pangkatan, itu akan mengambil masa yang lama, Doktor. Faham. Saya katakan tadi, ini bukan datangnya overnight. Dia bukan datang mengejut begitu. Itu satu faktor. Jangka jauh, rakyat mesti membuat kerajaan mesti membuat pendidikan kepada rakyat. Kedua, faktor enforcement. Faktor enforcement penguatkuasaan ini kita tahu
ya berbekalkan gawai yang begitu terhad dan sebagainya, ombudsman dan penguasaan ini selalunya gagal. Di situ saya kira is delivery, persoalan penghantaran, persoalan pelaksanaan, penguasaan ini memerlukan kepada satu penelitian yang saya kira mudah dijanji tetapi sukar dilaksana. Itu selalu berlaku. Kita pun sudah ada undang-undang anti profiteering dan apa tu, undang-undang mengenakan keuntungan yang berlebih-lebihan, itu semua sudah ada dah in place ya. Tetapi ringkasnya saya nak sebutkan di sini adalah penting untuk dua aspek ini. Yang terdekat penguasaan, yang agak bersifat jangka jauh sikit adalah rakyat dan pengguna diberikan pendidikan supaya berani secara ya mengambil apa dia kata empowerment ataupun pengkupayaan diri supaya boycott. Ya, kalaulah satu sektor, satu barangan itu dinaikkan melampau pada paras keuntungannya, rakyat yang bijak will boycott. Perkara ini ni dia tak ada jalan ringkas tau. Kita kena bijak mendidik literasinya ke ataupun kecilikan tahap kecilikan kepenggunaan rakyat di bawah pemerintahan kita besok. Kita will campaign. Ini adalah proses pendidikan yang terpaksa kita lakukan. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. So that will be continuous. Itu akan berterusan berselanjar dibuat untuk rakyat faham bahawa mereka punya hak dan mereka punya apa dipanggil tadi kuasa untuk menentu bagaimana mereka berbelanja dan berbelanja dengan bijak. Tadi doktor menyebut tentang penguatkuasaan. Salah satu kekangan dalam penguatkuasaan adalah jumlah anggota yang kata doktor tidak cukup. Tapi antara kritikan terhadap perkhidmatan awam adalah jumlahnya yang terlalu besar. Ya, hingga ada cadangan yang mengatakan bahawa jika kita mahu berbelanja dengan berhemah, salah satu caranya adalah dengan kita mengecilkan sektor awam. Ya, untuk kita kurangkan perbelanjaan operasi. Ya. Tapi doktor kelihatannya mengatakan sebaliknya ataupun di sesetengah sektor dalam perkhidmatan awam itu berlebihan. Ya, mungkin itu saya ingat satu tajuk yang lain kalau kita mau masuki dengan lebih mendetail ataupun dengan lebih adil. Kerana kalau singgungan saya kepada perkara itu, kalau dengan tidak cukup penghujahannya nanti boleh menimbulkan isu-isu yang lain kan? Soalan yang lain. Jadi saya soalan yang lain. Jadi saya ingat saya hadkan maksud saya tadi secara lebih khusus aspek penguatkuasaan ini perlu ditingkatkan dan andainya perlu ditambah. Ya, adapun dari sudut perkhidmatan awam itu saya kira masalah yang lebih khusus dan Pakatan Harapan sebenarnya sudah pun meneliti dan menekuni perkara ini dan kami pada waktu yang tepatnya nanti akan address ataupun tangani isu itu dengan lebih teliti dan lebih cermat insya-Allah. Okey, doktor, terima kasih. Satu lagi saya lupa ya, doktor, tadi silakan. Minta maaf kalau saya tertinggal, mungkin isunya adalah apabila dalam soalan yang Nick bangkitkan, bagaimana ya sumber-sumber baru untuk mengatasi apa yang dipanggil sebagai kekurangan defisit atau lompang 42 bilion itu. Kita jangan hanya pandang kepada persoalan cukai dan sebagainya. Kita juga melihat kepada apa yang dikatakan dalam budgeting itu, dalam membuat pencerakinan bajet ataupun menyusun bajet ya, perbelanja dan development, pembangunan dan perbelanjaan itu, persoalannya adalah peruntukan. Jadi peruntukan yang maksudnya akan berlaku penjimatan andainya, sebagai contoh JPM yang dulunya tidak sebesar itu, 20.3 bilion peruntukannya, hari ini keparas itu. Kenapa? Apa hujahnya? Apa manfaatnya? Apa benefitnya kepada rakyat dan kepada pembangunan dengan peruntukannya sebesar itu?
Di situ saja saya sudah dapat lihat 10 bilion ni, saya lupa nak sebutkan 10 bilion. Kita naik lagi. Sekarang kita sudah 10 bilion daripada slush, dipanggil sebagai slush fund. Hampir nak kata flush ya tadi. Slush fund yang dibelanja oleh Perdana Menteri tanpa pertanggungjawaban di parlimen. Parlimen ini, kalau saya menyimpang sikit, adalah institusi yang ditubuhkan ala Westminster itu. Perkara pokok yang menjadi sebab parlimen ditubuhkan adalah kerana perbelanjaan. The government need to spend and they must be accountable in one sterling dollar they spend. Begitu juga di negara kita ini seharusnya. Prinsipnya adalah perbelanjaan setiap ringgit, setiap juta oleh sebuah kerajaan yang bertanggungjawab mesti dibentangkan di parlimen. Nah, 10 bilion diperuntukkan kepada slush fund Perdana Menteri yang setiap tahun meningkat walaupun peruntukan kepada pendidikan dan kesihatan diturunkan dan dikurangkan. Sangat hampir-hampir saya nak guna istilah yang kurang sopan sikit. Ia sangat mengecewakan. Ya. Kalau lebih bahasanya tu tak apalah, yang bahasa yang agak kesat sikit, tapi di sinilah saya jawab kembali, kalaulah peruntukan itu dibaiki, maka kita membuat saving 10 bilion ni. Dan tentunya apabila kita membuat penjimatan di situ, kita letakkan pada tempat yang sewajarnya. Hari ini kita tahu industri-industri awam telah dikurangkan, industri-industri ya, industri Melayu paling tertinggi yang mengalami kekurangan bajet. Saya diberi faham minggu lalu ada sekolah tidak boleh membuat peperiksaan kerana tidak punya kertas untuk ya untuk dibuat apanya diberikan kepada murid, kerana peruntukan bukan saja universiti, hatta ke peringkat sekolah pun mengalami ya kekurangan yang sangat memalu dan mengaibkan ini. Tetapi sementara itu ada orang berbelanja mewah, berbelanja besar, umpama apa yang saya sebutkan tadi di JPM dan sebagainya. Ini adalah perbelanjaan yang songsang, perbelanjaan yang sangat regresif, yang sangat counterproductive, yang sangat apanya mengecewakan ya, semua pihak, dan akhirnya tidak mendatangkan pembangunan yang kita mahukan. This is not prudent spending. Ini bukan perbelanjaan yang bijak dan wajar bagi sebuah negara yang mahu menghasilkan apa yang dikatakan sebagai finally ya, pada hujungnya menghasilkan, menatijahkan apa yang disebut sebagai an equitable development ataupun sebuah pembangunan yang mapan, yang adil, yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada semua. Itu harapan kami dalam Pakatan Harap. Terima kasih Doktor. Satu penutup yang cukup baik dan saya ucapkan terima kasih. Petang ini kita, malam ini kita bersama-sama dengan Dr. Zul kurang lebih 45 minit. Mengupas persoalan tawaran, salah satu tawaran 100 hari bila bukan jika Pakatan Harapan Memerintah, iaitu tentang pemansuhan GST, sama ada ia realistik untuk dilaksanakan ataupun tidak, dan jawapannya terserah kepada yang mendengar. Dr. Zul telah mengemukakan hujah beliau dan kita sama-sama menilai, dan kita akan menentukan sama ada Pakatan Harapan layak ataupun tidak untuk diberikan peluang untuk memerintah negara ini. Terima kasih sekali lagi kepada yang menonton kami daripada Perspektif Semasa. Semoga kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. RM50 bilion dana yang hilang di atas dasar-dasar manipulasi. Makanya dibandingkan dengan kutipan GST, tak silap saya tahun 2015 ya, sebanyak RM39 bilion. Jadi bila masa kita mengenal pasti ruang-ruang di dana keciciran, bocor, usaha kita menangani rasuah dan melaksanakan penjimatan besar-besaran itu merupakan langkah pertama dalam tindakan untuk menghapuskan cukai GST. Kita tidak meretorik ya. Kita serius ya.
walaupun orang fikirkan bagaimana kita nak survive, well, negara kita sejak merdeka kena GST ni baru 2 tahun saja. Ya. Yeah? Artinya 58 tahun kita survive tanpa GST. Kita maju, negara kita dianggap antara negara yang hampir menjadi negara maju, ya. Yeah? Sebelum ada GST, cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan, kutipan dia sudah 22 bilion. Jadi sebenarnya tambahan daripada GST itu hanya 18 bilion, bukan 40 bilion. Jadi kalau kita berkuasa memansuhkan GST, maksudnya kembali kepada rejim cukai jualan dan cukai perkhidmatan sebelum ini yang hanya mengutip cukai di kilang-kilang untuk barang-barang tertentu dan juga perkhidmatan tertentu. Jadi rakyat tak rasa. Keduanya, yang 14 bilion yang kita nak tutup itu boleh datang daripada 2-3 benda yang agak mudah. Satu, semua orang tahu tentang pembaziran. Kalaupun kita tak berjaya lah capai penjimatan 20% dalam tahun pertama kita mansuhkan GST, 10% contohnya, itu sudah 12 bilion. Jadi kita tinggal 6 bilion lagi daripada 18 bilion yang kita kena cari. Itu boleh dilaksanakan dengan mudah dengan cara mengurangkan bayaran faedah hutang. Kerana kerajaan Malaysia ada lebih kurang 680 bilion hutang. Sekarang ini zaman Datuk Seri Najib, orang tak yakin sebab ada 1MDB dan lain-lain. Maka faedah yang dikenakan oleh pasaran kepada hutang kerajaan Malaysia ialah tinggi 4%. Zaman Datuk Seri Anwar, zaman Tun Mahathir dulu 2%. Jadi sebab itu kita yakin, dan ini telah dibuat oleh Erdogan di Turki dan lain-lain, bila kerajaan itu jujur, amanah dan menguruskan dengan baik, maka kadar hutang tahunan itu turun. Kalau turun 1% daripada 4 sekarang kepada 3 contohnya dalam tahun pertama, penjimatan 1% ke atas hutang 680 bilion ialah 6 bilion. Jadi sebenarnya tak payah buat apa-apa pun, kita boleh kembali mansuhkan GST. Saya tak ada masalah langsung rasanya untuk mencapai ataupun menggantikan sumber kewangan itu.